Malam ni saya tak boleh nak pergi dia tau. Sebab saya demam tau. Dah selesai benda tu, dah nak bergerak. Dia kata, sorry. Tak apa, saya upiah. Tak payah bakat tayah ni lah. Haa, tu dia kata tadi ni. Ajar dia tu. Dia tak mau nak pergi dah tu, mula-mula tu. Jadi hati dia tu, dekat kami nak gerak tu, dia minta nak pergi balik. Oh, saya pun ada juga kena ni. Pihan kat paha-paha ni kan. Malam tu, kalau saya duduk dalam, mungkin saya pun mati. Sebab saya duduk jengol atas tu. So, pihan tu cuma hanya kaki lah. Lubang-lubang kaki kat kaki kan. Jadi, saya tu, masa tu yang kata tadi, saya duduk di atas tu pun, masa kena tu pun, terjatuh ke bawah tu kan. Jadi, malam tu, orang kata apa, tak sedar lah kan. Pukul 5 pagi. Waktu tu, waktu 5 pagi, di sana orang bang subuh. Jadi, apabila bang subuh, pertempuran senyap. Orang Semali, dia hormat orang bang subuh kan. Walaupun dia duduk berperang, tapi tempat dia tu ada orang bang subuh. Jadi, pukul 7 pagi itulah baru tentera US mundur balik, naik balik kenderaan yang kami ni. Tapi tentera US ni yang mati tu ada jugalah. Masa tu mereka tak masuk sebab kereta kami dah ada orang mati dan tu kan. Dia ni arwah ni sebelum kami nak masuk ke tempat tu, kami mendapat taklimat apa semua. Dia beritahu dekat saya, dia kata malam ni saya tak boleh nak pergi dia tau. Sebab saya demam tau. Saya dah demam ni. Tak apa, saya ganti. Dah last koper bakar kata, okey bakar hang bawa. Arwah nan tak boleh nak pergi, dia demam. Dah selesai benda tu, dah nak bergerak. Dia mai kat saya balik. Dia kata, sorry. Tak apa, saya upiah. Tak payah bakat tayah ni lah. Tak payah bawa. Saya bawa tu lah. Ha, tu dia kata tadi ni. Ajar dia tu. Dia tak mau nak pergi dah tu, mula-mula tu. Jadi hati dia tu dekat kami nak gerak tu, dia minta nak pergi balik. Pada situ lah, sebab dia pun duduk sambil-sambil dalam perjalanan tu, duduk sembang dengan dia macam tu lah kan. Ha, bawa, ha, tengok. Ha, ikut ya Pakistan. Ha, ikut straight ya. Ikut dia pun. Jangan duduk, kita duduk masuk kepala. Sebab pun, lah ni dia pun duduk tembak ni. Repeat tu, dia pun duduk tembak repeat lah ni kan. Kita jangan buka sangat, open sangat kata kan. Pelik-pelik tu. Tapi masa tu pun dia duduk kena tembak. Tapi peluru orang kata pun, cermin tu. Tapi peluru apa, tak temus. 7.2 dengan 5.56 ni dia tak temus cumi tu. Dia tak masuk. Dia kena ni bunyi titik-titik kan. Tapi memanglah peluru macam bunyi macam beretih tu. Pak kat dinding kan. Ha, macam hujan main tu cuma. Tak jangka lah dia pun bubuh peluru besar ni tu kan. Balas masa balas tu pun kita orang kata pun tak membagi dia rapat dengan kita kan. Kita pun duk pijak kat dia kan. Sebab orang Somali ni banyakkan orang Islam kat dia pun tu sebab dia pun target kat kita pun. Dia pun bukan target kat kita sangat pun. Dia pun target kat kereta banyak. Dia pun tak membagi kita masuk lah. Itu je kan. Ha, masa turun-turun US tu lah dia marah sangat. Memang kekang tu dia tembak. Memang marah lah. Tapi memang ramai. Mati dia memang ramai. So, kecederaan dia pun ramai. Ha, kalau kata jatuh satu Black Hawk tu pun 10 orang lah. Bayangkan situ dah berapa biji Black Hawk dia jatuh. Black Hawk ni, mereka tembak banyak. Perang awal lagi. Daripada pagi kan. Sampai pagi tu malam. Tu yang kena tadi. Orang Somalia pun tembak. Kenal mereka pun banyak juga kena. Masa mereka kami bawa mereka tu pun, mereka juga mati banyak juga kan. Dari air ni. Dia kena mati pun dah. Yang kena tawan pun tu. Orang Somali pun mati banyak juga. Masa kami mundur tu pun ada yang mati pun. Pergi jalan kami dah tengok kan. Kena lalu juga balik. Tentera US ni masa dia jadi kalut lah. Jadi mengelabah mereka ni. Mereka ni dah orang kata. Kawan-kawan mereka dah kena tawan. Dia kena mati kan. Hak kena tembak apa tu. Jadi mereka nak selamat juga. Cepat-cepat ni dia jadi kelangkabut. Saat dia minta kereta. Tak boleh minta kereta. Mereka minta orang. Orang bawa pulak apa tu. Jadinya tu. Ha, jadi kelangkabut. Jadi tunggu arahan. Saat perubahan arahan ni. Ha, sebab tu kata tadi ni. Mereka ni pun walaupun elit pun hebat mana pun depa jadi kelangkabut juga kan. Dalam perjalanan tu masa tentera US ada di dalam kereta kami, dia pun senyap. Explain dia kuat juga, dia senyap kan. Dia tak ada nak cakap. Satu ketua yang dia cakap dengan kami. Ketua dia tu yang nak apa segala pun, ketua dia tu akan bagi tahu. Saya pun dengan ketua pegawai dia tu US tu dalam tu, dia duduk dekat dengan saya. Dia duduk dengan saya tu, dia duduk bagi arahan kan. Tapi yang hak duduk dalam tu, hak lain-lain tu senyap. Dia tak rock wo tak ada. Duduk diam ah. Gerakkan balik tu pun sama juga. Ha, depa yang ada yang menangis-nangis bodoh. Orang masuk dalam kereta tu menangis-nangis tengok kan. Cedera apa ada kan. Yang menangis pun dah. Mereka pun menangis juga. Mungkin kecederaan mereka. Ada kan kawan mereka mati. Memang mereka badan sosak kan. Memang padat lah badan mereka sosak. Lepas tu pula mereka ni. Elit mereka ni. Mereka pakai komplit. Siap dengan baju kali turun semua ni. Komplit mereka kan. Nyata mereka tu. Memang satu badan tu pun dah. Jadi besar kan tu kan. Jadi memang padat lah. Dalam kereta tu. Memanglah kita tugas kita dengan tentera Pakistan tadi kan. Kami pun tak tahulah kata tentera Pakistan ni. Mungkin takut ke. Dia arahan ke. Itu taklimat masing-masing kan. Okay, masa saya tengah bertempur tu, memang saya tak fikir orang kata keluarga ke apa, tak teringat nama tu sebab duk kumpu benda tu kan. Apa jadi pun kita nak untuk selamat. Memang dia siapa halangan dia, memang dia tembak. Ha, dia tak kira. Dia ni kita orang Somalia ni memang dia pun orang awam lah kan. Yang buat jata pun pakai kain berdekat ya. Kita tak boleh nak jangka ke. Depa ni askar ke, depa ni orang awam ke kan. Jadi orang Somalia ni jata dia duk dalam kain dia pun tu yang kata dia. Sebab tu kata tadi tentera US ni, dia siapa halangan kat dia, memang dia tembak. Kita nak halangan kat kita ni, kita jadi lain sikit. Kalau kita boleh mengelak, kita elak kan.